pengumuman pembukaan Bazar Ramadan dan Aidilfitri tahun ini bagi kawasan yang terlibat Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan pemulihan PKPP disambut gembira warga kota. Bagaimanapun, kebenaran itu tertakluk ke atas pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Siti Nurul Husna Bukhari meninjau pelaksanaan SOP di Bazar Ramadan Ibu Kota sempena hari pertama berpuasa. Tinjauan pada pukul 5 petang tadi mendapati kebanyakan warga kota mula membanjiri Bazar Ramadan Kampung Baru. Meskipun terpaksa berbaris panjang untuk pengambilan suhu dan imbasan di Mais Sejahtera, namun keterujaan mereka dalam membeli juadah berbuka dapat dilihat. Sangat happy kan, so kalau lepas kan kurung kat rumah kan, nak keluar pun takut-takut sebab negara kita diserang COVID-19. So tahun ni kalau dia bagi datang Ramadan, buka Ramadan untuk beli jawatan buku puasa, dia bersyukur, alhamdulillah. Allah bersyukur, sangat seronok kan sebab last year kita berdepan dengan COVID, so macam rasa pelik jugalah kan last year. So tahun ni rasa macam bersyukur on behalf of peniaga juga sebenarnya, so dia orang dapat cari duit jugalah kan, rezeki tu raya. So dah, pada kita sendiri sebagai pembeli, seronoklah dapat macam-macam jawatan kan. Perlu mematuhi SOP yang ditetapkan, namun menurut para peniaga, mereka tidak merasa terbeban memandangkan peluang berniaga di bulan Ramadan sukar diperolehi terutamanya semasa pandemik. Nampaklah macam tu berbanding daripada tahun-tahun sudah, nampak pelang kabur dan teratur bila time macam ni nampak teratur, masing-masing ada disiplin kan, jaga disiplin masing-masing. Jaga jarak, dia kena scan lah. Memang ada sediakan scan Memang ada scan. Okay. Memang kena ada penjarakan sosial lah. Walaupun bermulanya operasi Bazar Ramadan ini kira-kira jam 3 petang hingga 8 malam, namun disebabkan hujan lebat dan juga angin kuat, ribut petir tadi mungkin menyebabkan pengunjung tidak dapat berkunjung. Dan inilah waktunya di mana dapat kita saksikan keterujaan pengunjung-pengunjung yang datang ke Bazar Ramadan Kampung Baru untuk membeli segala juadah yang disediakan. Apapun dapat kita sentuh di sini, SOP daripada apa yang dapat saya saksikan, suhu diambil terlebih dahulu dan semua pengunjung diwajibkan untuk scan menerusi My Sejahtera. Dan banyak lagi SOP yang dipatuhi oleh pengusaha dan juga peniaga yang meniaga di sini. Contohnya seperti mematuhi peraturan untuk mengenakan apron dan juga tidak membuka pelitup muka masing-masing. Dan banyak lagi sebenarnya SOP yang telah pun dipatuhi kerana sekalipun dibenarkan beroperasi, Bazar Ramadan ini sebenarnya perlu dipantau supaya SOP itu terus dipatuhi dan kita dapat menjaga jarak selamat dan sekaligus mengelakkan penularan wabak COVID-19. Saya Siti Nurul Husna Bukhari, Berita RTM.